Piala Asia bawah 23 2024. Semua perlawanan saingan AFC yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei ini bakal menggunakan teknologi Video Assistance Referee atau VAR. Perkara itu disahkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC selain bakal menerapkan peraturan tambahan masa berdasarkan masa sebenar yang terhenti ketika perlawanan. Selain itu, AFC akan memperkenalkan peraturan untuk memberikan kad kuning dan merah atas pelbagai bentuk salah laku. Saingan AFC B23 tahun edisi 2024 ini disertai sebanyak 16 pasukan yang untuk bertanding. 3 pasukan akan layak secara automatik ke Sukan Olimpik 2024, manakala satu lagi pasukan akan bersaing dalam pusingan kalah mati. Skuad Harimau Melaya B23 kendalian Juan Torres Garrido terus fokus menjalankan latihan persaingan menentang Uzbekistan pada 17 April ini, diikuti dengan menentang Vietnam pada 20 April. 3 atlet berbasikal trek negara termasuk Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang secara tidak rasmi layak ke Sukan Olimpik Paris Julai ini. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung Persekutuan Berbasikal ASEAN AACF Datuk Amarjit Singh Gill. 2 lagi pelumba yang layak adalah Muhammad Shah Firdaus Sahrum dan Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri. Setakat ini, atlet terjun Bertrand Roderick Vices, Nur Shazrin Muhammad Latif pelayaran, Jonathan Wong menembak telah mengesahkan tempat di Paris. Turut diterselaraikan Ariana Nur Dania Muhammad Zairi memanah, Nur Aisyah Muhammad Zubir berbasikal lebuh raya dan Muhammad Anik Kasdan angkat berat. Ini merupakan penampilan sulung di temasya terbesar dunia buat Nurul Izzah Izzati jika dia berjaya memperoleh slot di Olimpik. Kawasan untuk sukan pelayaran akan dilebar dan diluaskan termasuk penyediaan kawasan untuk para atlet meletakkan kontena perahu layar mereka. Apa-apa yang patut untuk yang akan dibuatkan di cakap ni tempat pertandingan ni lah, sebab tempat pertandingan kita ni luas, so banyak benda yang kita dah come out with the plan, so cuma kita tunggu dari pihak atasan untuk go with the plan lah. Beliau ditemui RTM ketika meninjau lokasi sukan pelayaran Sukma di Marina City Miri. Tambahnya, latihan atlet juga dilaksanakan sejak tahun lepas bagi meningkatkan kemahiran dan keyakinan mereka. Sukma 2024 edisi ke-21 dijadualkan berlangsung dari 20 hingga 28 September depan. Perancis telah menyediakan alternatif bagi upacara pembukaan Sukan Olimpik di Sungai Seine berikutan faktor keselamatan. Presidennya Emmanuel Macron berkata ketegangan di Asia Barat dan Ukraine telah menyebabkan kerajaan Perancis meningkatkan amaran keselamatannya ke tahap tertinggi. Menurutnya, majlis perasmian pada 26 Julai itu melibatkan orang ramai di sekitar Seine, di mana-mana kira-kira 160 bot akan bertolak untuk perjalanan sejauh 6 km. Tambah beliau, ia pilihan untuk menyekat upacara itu ke daratan tengah Paris, Trocadéro, yang menghadap Menara Eiffel, termasuk juga memindahkan acara di dalam kawasan tertutup ke Stadium Stade de France. Sekian berita perdana dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.